Semangatnya mana? Gimana penampilannya? Adegan yang romantis kan? Menyentuh banget ya. Bagaimana Lut? Ana uhibuka li anallah. Ada yang tahu itu artinya apa? Aku mencintaimu. Udahlah. Selanjutnya ada penampilan dari kelas 10D. Yaitu dengan tema asal usul Reog Ponorogo. Gimana kelas 10D sudah siap? Langsung saja ya. Semangatnya mana untuk kelas 10D dengan tema asal usul Reog Ponorogo. Beri tepuk tangan yang meriah. Sesawangan endah nang sami ana merak kang andon asmara pateng kumba cahyane mung tansah runtang runtung ngetan ulon tansah den kandhi
Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut. Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog sebenarnya. Dan sampai sekarang, reog juga dianggap kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Inilah persembahan dari kami, kelas 10D. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Dewi Songgolangit. Ia adalah putri Bupati Kediri. Ia sangat cantik. Tak heran jika banyak raja yang hendak meminangnya. Suatu hari, ada dua orang patih datang ke kerajaan Kediri yang disuruh oleh para rajanya untuk menemui Dewi Songgolangit. Ada apa gerangan? Kalian berdua sudah datang kemari. Hamba Patih Idrkala dari Kerajaan Lodaya Gusti. Kami datang hendak melamar Dewi Songgolangit untuk Raja Singabaro. Hamba pun demikian Gusti. Hamba Patih Bujangganong dari Kerajaan Batar Angin. Maksud kedatangan hamba kemari adalah hendak melamar Dewi Songgolangit untuk Raja Kelana Suwandana. Bagaimana putriku? Manakah yang akan kamu pilih? Hamba belum bisa memilih sekarang, Ayahanda. Beri waktu hamba 10 hari agar bisa menentukan pilihan hamba. Baiklah, kuturuti permintaanmu. Kalian berdua datanglah kemari 10 hari lagi. Baik, Gusti. 10 hari kemudian, kedua patih dari Kerajaan Lodaya dan Kerajaan Bantarangin Ponorogo tersebut datang kembali ke Kerajaan Kediri untuk mengetahui pilihan Dewi Songgolangit. Putriku, siapa yang akan menjadi suamimu? Hamba belum bisa memilih sekarang, Ayahanda. Sebab hamba punya syarat untuk calon suami hamba itu. Apa syaratmu itu? Pertama, calon suamiku harus menyediakan beberapa ekor kuda kembar yang ditunggangi pemuda-pemudi rupawan. Kedua, ia harus membawa seakan binatang kepala dua. Ketiga, ia harus menyajikan tontonan menarik yang belum pernah disaksikan orang. Aneh sekali permintaanmu itu, Songgolangit.
Kalian berdua sudah mendengar sendiri kan syarat apa yang diajukan putriku? Baik, Gusti. Kedua pati tersebut pulang menghadap raja masing-masing, sembari memberitahukan syarat yang diajukan Dewi Songgolangit. Apakah lamaranku diterima, Idrikala? Maaf, Gusti. Ternyata Dewi Songgolangit mengajukan 3 syarat untuk calon suaminya. Pertama, calon suaminya harus menyediakan beberapa ekor kuda yang ditumpai pemuda-pemudi rupawan. Kedua, ia harus membawa binatang yang berkepala 2. Ketiga, ia harus menyajikan tontonan menarik yang belum pernah disaksikan oleh orang. Hal itu dikarenakan ada 1 pelamar lainnya, Gusti. Siapa Idrikala? Raja Kelana Swandana dari Kerajaan Bantar Angin. Ia terkenal sakti mandraguna. Lana Swandana memang sakti. Apakah kau sudah punya siasat untuk mengalahkannya? Hamba akan menyebar mata-mata ke Kerajaan Bantar Angin bila Raja Kelana Swandana sudah berhasil memenuhi 3 syarat tersebut. Hamba akan merampasnya di tengah jalan. Bagus, lakukan siasatmu itu, Idrikala. Sementara itu, di Kerajaan Bantarangin, Kelana Swandana ditemani Patih Bujanggana yang tengah mempersiapkan diri yang akan membawa seekor burung merak. Akan tetapi, di sisi lain, 2 anak buah Patih Idrikala, Lodra dan Arda Walika, tengah memata-matai Raja Kelana Swandana yang sudah mempersiapkan lamarannya. Namun, 2 anak buah Patih Idrikala tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Kelana Swandana. Berkali-kali Raja Kelana Swandana bertanya pada keduanya, tetapi mereka tetap bungkam. Cambuk mereka! Jangan berhenti sebelum mereka mengaku siapa dirinya. Yes, you. Hentikan. Aku akan mengaku. Cepat, katakan. Siapa kamu? Jangan. Bukankah kau prajurit sejati? Aku sudah tidak tahan lagi, Lodra. Maafkan aku. Lupakanlah aku. Dari Kerajaan Lodaya, Gusti. Kenapa kau memata-mataiku? Kami diperintahkan untuk mengetahui persiapan Gusti dalam rangka pembinaan Dewi Songgolan. Cuma itu? Aku tidak percaya. Algojo, cambuk mereka sampai mau mengaku lagi. Tunggu, kami juga disuruh merampas hewan berkepala 2 yang akan dibawa Gusti untuk meminang Dewi Songgolangit. Saya telah mengatakan semuanya. Tolong bebaskan saya, Gusti. Sayang sekali. Saya tak bisa mengabulkan permintaanmu itu. Aku benci kelakuanmu. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku. Pada
hubungan hatimu. Ku bebaskan kau meskipun sebenarnya kau adalah musuhku. Terima kasih, Gusti. Raja Singabarong amat gelisah menanti Lodra dan Arda Walika. Akhirnya, ia menyusul ke kerajaan Bantarangin bersama Pati Idrkala. Dan sesampainya di sana, mereka berperang dengan Pati Bujangganom. Keparat, ayam betong, semut kawin, kijung medret, empat gondrong, tawon, bebelen. Ayo kita bertarung. Tiba-tiba Raja Kelana Swandana muncul di peperangan itu. Mundur Bujangganom, dia bukan tandinganmu. Kau sungguh tak tahu malu Singabarong. Kau utus orang-orang untuk memata-mataiku. Langkai dulu mayatku sebelum kau jalankan niatmu itu. Dasar pengecut! Kutu sialan, lebih baik aku lari. Dasar pengecut, akan gue habisi nyawamu. Raja Singabarong pun berlari. Akan tetapi Raja Kelana Swandana masih ingin mengalahkan Raja Singabarong. Secara diam-diam, yaitu dengan menaruh burung meraknya di leher Raja Singabarong. Ayo terus, 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 makan kutu sampai besok. Wah, mungkin inilah binatang berkepala dua yang diinginkan oleh Dewi Songgolang. Raja Singabarong marah dan menyerang Raja Kelana Swandana. Dengan gesit, Raja Kelana Swandana menangkisnya. Lalu ia mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Kurang ajar, akan kebunuh kau. Aku akan gunakan Pecut Samandiman ini. Jadilah kau hewan berkepala dua, Singabarong. Berubah jadi besar kayak balon, tapi banyak bulunya. Ajaib, sebab merak dan singa itu sudah bersatu. Maka genaplah syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit. Akhirnya Raja Kelana Swandana membawa pulang binatang berkepala dua itu. Aku Esokan harinya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raja Kelana Swandana datang ke kerajaan Kediri bersama rombongannya untuk meminang Dewi Songgolangit. Rombongan Kelana Swandana pun masuk ke kerajaan Kediri
dengan sukacita. Dewi Songgolong pun terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Klan Aswandan. Singa itu terlihat galak, namun di lehernya terdapat kepala merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar dan cantik. Dan di sampingnya ada Raja Klan Aswandan yang gagah perkasa dengan membawa pecut Samandima. Sementara di belakangnya ada penunggang kuda kembar yang dibawa oleh pemuda-pemudi, raja, dan beberapa orang penari. Siapa kau? Hamba Raja Klan Aswandana dari Kerajaan Bantar Angin yang hendak melamar Dewi Songgolangit. Putriku, apakah kau bersedia menerimanya? Hamba sudah memenuhi syaratmu itu, Dewi Songgolangit. Tunjukkan persembahanmu itu. Purwakani seni pagelaran Reog di Ponorogo.
memenuhi syaratmu itu, Dewi Songgolangit. Bagaimana? Bersediakah kau menjadi permaisuriku? Baiklah. Sungguh, aku belum pernah melihat pertunjukan seindah ini. Aku sangat menyukainya. Songgolangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Swanda. Dia pun menerima lamarannya. Raja berdiri merasa lega dan pernikahan dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Raja Kelana Swandana masih ada yang dinamakan dengan Reog Ponorogo.